Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bengkel Interior Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview hasil dari pengecatan mobil saya full untuk semua bodi, baik luar maupun pintu-pintu. Bagian dalam juga dicat full, untuk warna adalah black, hitam, mirip banget kayak Fortuner lah, istilahnya black attitude. Nah, ini hasilnya guys, saya melakukan pengecatan di daerah Siwal, Sukoharjo, di bengkel cat Mas Erwin. Alhamdulillah pengerjaan selesai, ditambah sedikit upgrade untuk roda, kita modif menjadi ring 18 dari Lenso. Alhamdulillah jadi tampak gagah guys, ring 18 model depan sama belakang, lebih lebar belakang sedikit. Alhamdulillah untuk hasil saya cukup puas dari pengecatan ini, yang pada intinya sesuai dengan harapan saya. Tinggal nanti kalau mau lebih kincong lagi bisa dipoles-poles. Inilah penampakan mobil saya. Ya. Ini bagian depannya. Dahar guys. Untuk grillnya kita cat warna hitam dom. Bumper dari ARB. Alhamdulillah hitamnya kilau. Masya Allah. Untuk bumper juga kita pakai bumper dari ARB yang warnanya adalah hitam dof. Saya tidak banyak melakukan perubahan, hanya perubahan di sisi-sisi aksesoris saja. Untuk body molding kita rubah menjadi hitam dof. Ya, biar terlihat lebih sangar, namun tetap terlihat lebih gagah juga dengan velg ini. Dari Lenso, ring 18. Oke. Sementara itu aja review dari kami guys. Silakan kalau Anda yang berada di daerah Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya bisa mencoba pengecatan di bengkel cat Mas Erwin. Demikian review singkat dari kami. Terus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tonton terus update di channel kami. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe ya guys. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bengkel Interior Arsitektur.